Bisa nggak? Itu tinggi banget. Ih. Bisa-bisa, kalem-kalem, bisa. Yang penting nggak nyangkut. Wis pokoknya melipir lewat sana nggak bisa tuh. Yes, oke. Okay. Iki ceritanya melipir nih. Ayo mau kemana? Tweng. Bisa. Tapi kosong loh sebelah sono, sebelah kanan. Masuk itu aja ya. Masuklah. Kosong tuh, Neng. Yang penting gak ada yang mencuri setat ya, aman. Halo. Oh iya, iya. Wedah. Depan tuh gede banget tuh. Yeay, alah. Wes, kejebak kita. Mundur, mundur. Gak bisa. Nah ini bisa, oh gak bisa. Alah, semelipir itulah. Iya, ayo, ayo, ayo. Ayo. Yoi. Aduh. Ya begitulah. Wes kembali-kembali melipir maneh iki. Ya Allah. Eits. Permisi, Bu. Permisi, Bu. Nah, itu longgar itu. Nanti pas longgar kita masuk ya, biar lancar. Seperti aman. Kita naiklah. Coba-coba. Depan sana itu pasar pagi. Pasar pagi betul. Ah, kan longgar. Oke, lancar jaya. Jangan-jangan kita melipir lagi di sela-sela kemacetan. Tuh kan? Aduh, kena lagi kita. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Woi, kalem, Pak. Asem. Asem. Ntar kita ambil celah untuk masuk. Wih, si oren tuh gede banget. Sini. Oh, yang lurus ini masuk bawah. Oke. Sini ya. Oke. Oh iya iya iya, yoi. Ini SD berapa nih? SD 19 Betung ya. Masuk wilayah mana? Rimba Asam? Enggak tahu saya. Oke. Ini rencana kita mau ke... Aduh ya Allah. Gedung Serbaguna. Iya. Saya kalau jadi ojol sini ya lama-lama paham ya. Kita masuk kanan. SD Negeri 5 Betung. Ting. Nah. Ting ting ting. Nah. Langsung aja ya. Ini sudut belakang
SPG. Iya, Pak De pernah juga ngeplok-ngeplok di sini. Pernah. Karena SMA PG ini tempat Pak De sekolah zaman biyen. Ini masuk kanan. Masuk kanan tembusnya ke PLN. Iya. Walaupun sedikit jauh tapi yang penting aman. Orang macet-macet. Kalem. Iya. Kita masuk kanan. Iya. Alah. Ini di luar jangkauan GPS ini. Ojolnya. Ojol. Ayo si merah. Ayo si merah. Saya duluan si merah. Permisi. Alah. Itu kelihatannya sepi tapi masih itu, masih. Masih potensi karena ini disimpang jadi dikasih kelonggaran untuk enggak ini enggak pada mandek di simpangnya. Barusan. Iya. Paling kurang lebih baru 1 jam. Karena ada tangki puso yang mogok di depan dealer. Iya. Wes melipir turut perkampungan pinggiran kota ini. Kita sampai di Masjid Ar-Rahman. Bener Ar-Rahman ya. Tweng 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 tweng. Et 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 et. Yes. Banyak juga yang lewat sini, pada melipir ke sini. Ya. Yo, iya. Della Laundry. Cos, cos. Wih, wih ya lah wala. Itu anak sekolah banyak tuh yang lewat sini. Pada melipir mereka. Nggak paham dia, bingung, nggak tahu kalau youtubernya lagi ngocek ini, ngocek dadakan. Kita masuk kanan. Wih becek rek, wih meong, meong he meong. Iya di tengah-tengah itu, bro, gedung serbaguna. Nggak dia fokus banget ya, nggak noleh lagi. Fokus banget. Dia fokus banget. Ya Allah, sampai kita di Taman Kota Betung, tapi kita masuk kiri. Hampir sampai.
Nanti kita masuk kanan sampai tujuan. Sebentar, kita mau nyebrang. Belakang kosong, masuk. Oke. Ya. Oke, pada langsung ya. Selesailah sudah misi saya jemput anak sekolah. Tapi melipir-melipir. Wah, hati-hati, Bu. Kalem-kalem. Nanti kita coba lihat ya, di mana sumbernya yang bikin macet. Oh ya, silakan masuk. Silakan, silakan, silakan. Silakan, saya kasih kesempatan. Iya. Yeah. Ini Taman Kota Betung. Simpang Tiga Betung. Permisi bang, abangnya, permisi. Abang kita, teman kita itu juru parkir, tapi nggak sempat noleh karena fokus memperhatikan pengendara yang hilir mudik membantu mengurai kemacetan. Oh, sebentar, ngalah dulu. Karena ada si kuning tuh. Oh, boleh beri sini aja. Sini aja, melipir. Wes, pokoknya serba melipir. Menghindari kemacetan. Nah ini teman-teman, karena ada pusok tangki yang anginan ya mogok ya, kasihan ya Allah. Harap maklum ya teman-teman pengendara. Allah Akbar. Nah ini, oke ya. Selamat sore Pak Pol, dibantu Pak ya. Kita bantu Pak ya. Oke. Oke ya, terima kasih teman-teman semua. Sekian dulu ya. Yang selalu mengikuti perjalanan Mampir Motovlog, mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton gak kapok ya. Walaupun gak menghibur, namun mudah-mudahan selalu memberikan info-info yang positif dan bermanfaat. Terima kasih. Mampir Motovlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.